Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke guys, saya saat ini saya akan membahas tentang bibit pisang atau koleksian ya. Pisang koleksian yaitu variegata. Nah, oke. Okay. Untuk kali ini yang saya punya adalah jenis variegata Florida ya. Nah, Florida ini itu terkenal akan warna variegatanya yang mewah. Jadi kalau yang kepong itu biasanya kebanyakan terjadi kecelakaannya itu biasanya ada yang albino ya. Nah, kalau untuk Florida memang juga ada terkadang yang albino, cuman untuk Florida sangat jarang. Untuk albino biasanya tuh warnanya kayak gini, warnanya mewah-mewah. Sebenarnya untuk umbinya ini besar banget ya. Ini kurang lebih ada sekitar diameternya itu, kalau lilitannya itu kurang lebih ya sekitar 40 sampai 50 cm dalamnya ini. Lilitannya ini ya. Nah, dia sendiri saya dapatkan dulu ya kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. Ini saya semai 3 bulanan. Untuk yang ini saya belum berani bongkar karena dia itu bumbulnya belum bulat ya. Itu sudah banyak akar, cuman bonggol belum bulat. Kurang bagus kalau ibaratnya kita dongkel, karena kalau bonggol kurang bulat itu biasanya rawan sekali terkena yang namanya penyakit reptil atau layu bakteri. Nah, di situ jadi dia itu harus membonggol dulu bulat ya, sehingga nanti dia siap untuk didongkel, dia akan aman sampai dia berbuah. Nah, untuk Florida seperti ini biasanya untuk buahnya itu seperti pisang buli atau pisang 40 hari. Mas 40 hari atau kata orang Jambisnya dibilang pisang limpung atau ciplok. Nah, pisang ini sendiri yaitu buahnya pun sama seperti daunnya, dia memiliki garis-garis putih hijau. Nah, untuk harganya sendiri sekarang itu harganya fantastis ya guys. Kurang lebih untuk yang seperti ini, kalau kulturan ya, kalau kulturan itu bisa di angka 1 sampai 1,5 ya juta. Nah, tapi kalau untuk yang bonggol, kebetulan ini bonggolnya besar ya, gak ada satu kepal tangan dewasa. Nah, ini diameter kurang lebih sekitar 30 cm atau 25 cm. Ini agak besar dia tuh bonggolnya, besar dia tuh. Kalau bonggol yang kayak ini besar dan dia itu lurus ke atas, lebih bagus kalau bagi Anda yang memiliki keahlian kultur atau pembanyakan tunas ya, ini bisa dikultur lebih bagus lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya sendiri untuk ukuran segini nih, daripada saya jual murah-murah, saya jual ini kisaran sekitar 3,5. Karena apa? Kalau saya dijual harga yang ini jual harga murah, lebih baik saya pembanyakan ininya ya, saya kultur aja. Nah, itu. Tapi bagi kalian semua yang mungkin membutuhkan, bisa menghubungi di nomor saya di 082320808180 ya. Insyaallah kita amanah ya, dan dikirim untuk pengiriman itu kita bisa menggunakan CNE, Pos, Tiki, CNT juga ya. Oke, pokoknya ke seluruh Indonesia. Untuk luar negeri bisa langsung cek di Shopee ya, di akun Satrio Gagal Tenar. Nah, untuk luar negeri kita bisa melayani untuk negara Malaysia, Brazil, Filipina, Thailand, serta Singapura. Ya, kita bisa melayani ya. Tapi khusus yang dikirim itu umbi-umbi yang kecil kayak gini ya. Tapi kalau untuk saya sendiri itu harga pasti mahal, karena kawan-kawan saya sendiri itu pengekspor, rata-rata pengekspor untuk rempah-rempah dan tanaman juga. Insya Allah sudah mempunyai izin untuk kirim-kirimnya. Cuman untuk prosesnya itu kurang lebih sekitar 2 minggu, paling cepat 1 minggu lah ya. Tapi kalau pemesanannya agak banyak, mungkin kita bisa
proses terlebih dahulu, inden dulu ya, minimalnya 1 minggu untuk pengumpulan barangnya, dan minimalnya itu harus DP 50%. Nah, 50% DPK baru kita ambil cek barang. Setelah kita terkumpul barang, baru sebelum dikirim harus dilunasi. Untuk beban ongkir yang akan dikenakan itu, yang akan yang menanggung ongkirnya itu sendiri adalah pihak pembeli ya, entah itu dari Thailand, Filipina, Malaysia, Brazil ataupun Singapura. Oke, kami melayani ya, tetap ya, bisa menghubungi di nomor saya 082-320-80-8180. Oke, nah ini pisang Arigata Mus Florida. Ada juga nih yang kayak gini ya, Sente. Nah, sente ini sendiri, sente ya, tergantung sentenya juga. Kalau varigatanya seperti ini itu mewah ya, bagus. Tapi kalau varigatanya baru kayak gini itu kurang bagus ya. Ini kalau saya jual sih itu kurang lebih sekitar harga 500-an lah kalau sekarang ini ya. Beda lagi kalau di Pembolang itu biasanya itu harga jual lebih murah, biasanya dia itu memang karena belum ditanam di media pot, jadi akar itu belum bisa menjalar dengan baik ya. Jadi harga itu bervariasi antara sekitar 50.000 sampai 100.000-an juga ada. Cuman kan untuk bonggolannya biasanya dia itu kecil. Nah, itu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk konten kali ini ya. Jadi saya sarankan bagi anda semua yang mungkin konsumen-konsumen atau pembeli dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, Brazil, Vietnam dan pokoknya yang sudah saya sebutkan tadi, dimohon sekali bila mana membeli bibit atau membeli tanaman dari Indonesia itu diharapkan menggunakan rekber ya. Rekber itu sendiri bisa menggunakan yang paling akurat itu rekber admin group. Tidak mesti yang namanya rekber Shopee itu barang yang datang itu asli, tidak mesti. Karena apa? Barang yang ditampilkan itu selama dia itu beratnya sama, bahkan ibaratnya dia kirim yang namanya batu pun tetap akan lolos sampai sana gitu. Jadi diharapkan bagi anda semua yang mau ingin berbelanja ke Indonesia itu harus menghubungi pihak admin terlebih dahulu. Anda harus bergabung dulu di komunitas kami, di grup-grup Varigata Indonesia itu sebelum anda membeli. Jangan sampai anda membeli ke orang lain tanpa adanya laporan terlebih dahulu ke admin. Anda itu tahu-tahu udah ketipu, langsung laporannya di grup kami. Itu untuk kerugian itu sendiri kami tidak akan bertanggung jawab ya. Nah, untuk pembelian itu sendiri anda itu harus benar-benar hati-hati. Syukur-syukur punya akun YouTube seperti saya itu, jadi dia itu lebih gampang ya, lebih gampang untuk di monitoring. Jadi untuk melacaknya itu lebih gampang ya. Dan hati-hati juga, saya peringatkan kembali sekali lagi, untuk jual beli di media sosial itu sangat-sangat sulit ya prosesnya. Jika anda ingin menanganinya itu secara hukum ya, karena itu nggak bisa dilaporkan ke kepolisian setempat saja, harus ke Bareskrim. Nah, jadi bagi anda sendiri, saya ingatkan kembali, bagi yang mau membeli pisang Varigata atau koleksian yang lainnya, maka hubungi di admin pisang Varigata Indonesia atau jenis tanaman Varigata Indonesia ya. Jadi anda itu harus join dulu ke admin bahwasanya anda itu mau beli dari si penjual A ibaratnya ya, maka nanti admin akan berikan proses nantinya itu anda itu akan pentransfer terlebih dahulu untuk uang yang sudah deal anda negosiasi dengan pihak penjual untuk ditransferkan dulu ke admin. Nanti setelah barang anda sudah diterima dan sesuai dengan foto yang kalian transaksikan, baru
kalian sebagai pembeli harus mengonfirmasi ke pihak admin ya, bahwasannya barang yang dikirim sesuai dan aman, baru admin akan mentransferkan uang, sejumlah uang yang Anda transfer ke rekber admin ke pihak penjual. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk biaya admin sendiri itu bervariasi ya. Ada yang pokoknya bertransaksi langsung dengan adminnya saja, biasanya itu dikenakan biaya admin. Nah, seperti itu ya. Oke, sementara itu dulu dari saya, Satrio Gagal Tenar dari Ciamis, melaporkan ya. Tetap berhati-hati dalam berbelanja di marketplace atau di media sosial, karena prosesnya sangat-sangat-sangat ribet kalau Anda sekali tertipu. Oke, periksa akun penjual, jangan sampai Anda ketipu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.